Tidak hormat kepada yang tua. Anak-anakku, anak-anak muda, anak-anak remaja semuanya saya sayangi. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sedangkan ulama-ulama kita, an ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang bicara itu adalah orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang titelnya RA radhiyallahu anhu, tapi lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis ini adalah majlis menyambung silaturahim dengan para keturunan Rasulullah. Di dalam ada para habaib, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama karena banyak, yang kedua karena saya enggak ingat namanya. Tapi insyaallah itu tidak mengurangi penghormatan saya. Al-Faqir Abdul Somad, cinta habaib, mudah-mudahan cinta kepada cucu-cucunya, menyampaikan cinta kita kepada kakeknya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemimpin pemuda ahli surga. Pemuda-pemuda yang hadir ini, yang bawa golok panjang ini, yang cincinnya besar-besar ini akan masuk surga insyaallah. Dengan syarat tetap sholat berjamaah. Jangan karena sudah nyambung silaturahim dengan habaib, sudah sholawat, besok sholat subuh jam 8. Dibangunin sama ibunya, bangun, bangun, bangun. Tenang kok, sudah masuk surga. Tetap juga kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota beserta seluruh rombongan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak, yang ada jabatan ataupun tidak, insya Allah semua yang hadir di majlis ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Ada bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Azirun, Ketua Majlis Syura Suriah Nahdlatul Ulama daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
para alim ulama yang kita cintai, pewaris para Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Hadirnya kita di majelis ini ikut salah satu bukti cinta kita para ulama. Di antara ulama yang kita cintai itu adalah almarhum Kiai Haji Zawawi yang hari ini haul, anak beliau bernama Kiai Haji Lutfi Zawawi, dan beliau lah orang pertama yang mengundang saya ceramah ke Jakarta. Dulu jauh sebelum trending topic, sebelum orang kenal. Waktu itu kalau saya datang ceramah, orang nanya, penceramahnya mana? Nah, beliau undang saya kemari pertama kali. Makanya majelis ini tidak boleh saya tinggalkan. Kalau sampai saya tinggalkan berhalangan, bisa kualat. Alhamdulillah bisa menyambung tali silaturahim. Yang mau saya sampaikan ini tidak banyak, 3 poin saja. Saya selalu ceramah pakai poin-poin, karena saya termasuk ceramah yang tidak bisa bicara dari semua hal. Ada orang bisa membahas semuanya, dari mulai Presiden Amerika sampai puisi. Saya termasuk yang tidak ahli. Jadi supaya ngomongnya jangan ngalur ngidul, saya batasi 3 poin. Karena memang ada orang-orang yang sengaja mendengar ceramah saya bukan mau ngambil pelajaran, mau nyari kapan dia terpleset. Kalau dia terpleset, ini dia yang kita cari. Nanti videonya dipotong, like and share, lalu dibully habis-habisan. Alhamdulillah sampai sini belum pernah terpleset. Andai pun terpleset, dikit-dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini majelis dari dulu sampai sekarang gak pernah berkurang. Dari dulu memandang ke sana, gak tahu ujungnya kemana. Melihat ke sana juga tidak mengerti kemana akhirnya. Tapi dari dulu sampai sekarang, yang laki-laki dan perempuan tidak pernah bersatu. Ada pentas di antara kita. Ini menunjukkan majelis ini majelis sunnah, karena tidak menyatu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada mengatakan, apa itu majelis haul, bercampur aduk laki-laki dengan perempuan, ente salah nonton videonya. Yang ente tonton majelis dangdut, ditulis di atasnya majelis haul. Yang merusak itu siapa? Ya youtube.com. Tapi kami kenal Ustadz juga kan dari YouTube. Betul. Yas'alunaka 'anil YouTube. Mereka bertanya kepadamu tentang YouTube, katakan di sana ada manfaat, di sana juga ada mudarat. Manfaatnya ambil, mudaratnya buang jauh. Hukma safa na'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. InsyaAllah manfaat untuk anak cucu kita bisa baik, insyaAllah. Amin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di majlis mulia ini, bahwa majlis kita ini majlis silaturahim. Andai tidak ada majlis ini, saya tidak ketemu dengan Bapak anggota DPRD. Andai tidak ada majlis ini, saya tidak akan ketemu dengan Pak Wali Kota. Lalu kalau ketemu dengan Pak DPRD, dengan Pak Wali Kota, gunanya untuk apa? Tolong perjuangkan Islam lewat tanda tangan, Bapak. Ustaz Abdul Somad kalau ngomong, yang dengar 100 orang di masjid khutbah Jumat, tapi yang dalam keadaan kesadaran penuh 50 orang. Yang 50 lagi sedang berada di alam goib. Dari yang 50 itu, yang bisa pulang membawa ceritanya utuh hanya tinggal 20 orang. Yang berani menyampaikan ke istrinya 10. Karena yang 10 lagi ikatan anggota suami atau istri. Dari yang 10 itu, yang istrinya mau dengar tinggal 5. Jadi gak banyak. Tapi kalau bapak-bapak anggota DPRD, bapak wali kota, dia gak ngomong, dia gak ceramah, tinggal tanda tangan aja. Itu kalau ke atas 3 menara masjid jadi. Kalau ke bawah, insyaallah semenisasi. Begitulah ketika kekuasaan ada dalam genggaman tangan,
pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika saya pulang kuliah, tiba-tiba datang tiga orang menghadap. Pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan perusahaan asing. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Kami akan menolong untuk menggoncangkan Indonesia. Dalam keadaan tangan bergoncang karena sudah kuat. Dalam pikiran saya, apa yang mau digoncang? Sudah pensiun. Kalau mau menggoncang ketika masih ada kekuatan. Betul? Maka ketika ada kekuatan, inilah yang membuat kita bahagia. Pemimpin politik tahun lalu, ingat tahun-tahun lalu, di sini semuanya berteriak, cari pemimpin gubernur Jakarta yang cinta Islam, cinta salawat. Allahu Akbar. Hari ini yang bicara itu ada di dalam kiai kita dari Nahdlatul Ulama. Tahun lalu beliau bicara, terwujud doa dikabulkan Allah. Yang dulu solawat enggak bisa lagi di Monas, sekarang bisa. Luar biasa. Setahun yang lalu bicara tentang gubernur, setahun akan datang bicara tentang saya enggak ada ngomong. Jangan nanti dikiralkan Abdul Somad. Saya enggak ada ngomong. Terus terang, saya udah pucat nih. Kenapa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya pemimpin-pemimpin yang soleh-soleh di depan kita ini harus kita doakan. Allahumma waffiqna wa fakhum lima yuhibbu wa tarda. Berikan taufikmu pada kami, pemimpin-pemimpin kami, agar hati mereka tunduk untuk menolong agamamu ya Allah. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kaki kamu. Ustaz suaranya biasanya enggak begini, kok menggelegar begini? Kena kopi rasa durian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, pentingnya kita memilih pemimpin-pemimpin, karena 2018, 2019 ini adalah 9 orang akan kita pilih. Wali kota, bupati, gubernur, DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat. Yang satu lagi, bukan saya ngomong ya. Maka insya Allah kesembilan orang ini akan terpilih anak-anak bangsa yang pilihan insya Allah. Maka jangan golput, karena pilkada kalau sampai kita tidak ikut serta, dia tidak jadi. Kalau kita tidak ikut, dia tidak akan jadi. Maka kita mesti ikut mendudukkan orang-orang yang amanah sebagai DPD, sebagai DPR, sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden. Pilkada kita harus ikut. Kalau tidak, dia akan jadi pilkada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya ceramah, saya ngomong orang ketawa. Tiba-tiba nanti dibuat ustaz radikal. Radikalnya di mana? Ini orang ketahuan nggak nonton. Baru lihat judul sudah komen. Makanya beli paket. Susah ya ngomong sama orang susah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu pagi-pagi datang itu ke kota pencoblosan. Datang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam. Nanti kalau ada yang nanya, mana kartunya? La haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam. Aku hamba Allah bersaksi, orang ini layak untuk aku jadikan sebagai pemimpinku 5 tahun yang akan datang. Cuma jangan terlalu lama di dalam, nanti ngantri panjang. Oh cepat lo. Iya, maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Yang pertama syirik. Insya Allah majlis syarif hidayatullah sudah selamat dari syirik. Amin. Kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah majlis syarif hidayatullah tidak lagi yang durhaka. Amin.
Yang kita khawatirkan yang ketiga, apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Mana kesaksian palsu? Saat kau coblos orang yang tak layak dan kau katakan ini orang layak, saat itu engkau sedang memberikan kesaksian palsu. Padahal waktu itu kau sudah bersaksi palsu tanpa sadar dosa besar. Makanya jangan lupa, inna sama, pakai telinga, dengar baik-baik orang ini track recordnya baik atau tidak baik. Pakai mata, lihat baik-baik orang ini baik atau tidak baik. Oh, dia baik Pak Ustaz, dia selalu sholat jamaah ke masjid. Kapan? Apakah 2 bulan belakangan? Karena sekarang sedang banyak jadi-jadian. Ada ustaz jadi-jadian, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung ke masjid. Enggak sunat. Jadi-jadian. Maka yang begini mesti ditangkap. Kalau ada pakai baju polisi, ternyata tidak polisi, apa tindakan kita? Tangkap. Tiba-tiba ada pakai baju tentara, ternyata tidak tentara, tangkap. Pakai baju ustaz, ternyata tidak ustaz, jangan ditangkap, sunat. Ustaz ini tidak menghormati perbedaan agama. Saya orang paling menghormati perbedaan agama. Saya nyewa rumah orang Kristen 4 tahun di Mesir, namanya Baba Yosef Hana. Saya yang bayar sewa rumah. Sampai akhirnya suatu hari krisis moneter menimpa $1.20.000. Datang Baba Yosef mau menaikkan sewa rumah. Ya benih, wahai anakku, anak musafi saratan. Saya kena penyakit saratan. Bahasa Inggrisnya cancer. Orang kita kanker. Aku kena kanker, kata dia. Jadi sewa rumah mesti aku naikkan. Baba Yosef, kau kena kanker, iya, kami lebih parah lagi, Baba Yosef. Moneter. Akhirnya Baba Yosef yang Kristen Ortodok Koptik itu haru biru melihat kami. Kami pun mengucapkannya dengan kalau Baba naikkan sewa rumah, kami pindah dari sini. Akhirnya Baba Yosef mengatakan, kalau begitu sewa rumah tidak saya naikkan. 2002 saya pulang sewa rumah, tidak. Tapi hubungan tetap baik. Siapa bilang hubungan kami tidak baik? Tapi dalam masalah akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz Somad, kami jamaah ustaz, sekantor dengan non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, anaknya menikah, boleh saya datang? Silakan datang. Boleh saya ucapkan selamat pada anaknya yang sedang menikah? Silakan datang ke pelaminan. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sampai ke Pulau Harapan. Selamat dari pukulan ombak dan gelombang. Ucapannya begitu. Jangan sampai di sana. Barakallahu'alaikumma wa barakalaikumma. Itu kan untuk seakidah. Boleh saya makan, Pak Ustaz? Silakan. Kenapa boleh-boleh makan? Silakan makan. Kan ada tendanya. Muslim food. Silakan makan. Lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Ya kan? Tapi setelah itu pulang, yang satu mampir non-muslim food. Itu bukan makanan kita. Bukan makanan kita. Kenapa itu mampir ke sana? Wahnya ada di ke sana. Nah, ini enggak benar. Saya tidak pernah mengajarkan permusuhan. Kalau beda agama denganmu, ambil pedang, pancung kepalanya. Itu bukan saya mengajarkan. Siapa itu? Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam ini datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah masalah kepemimpinan orang Islam, saya ajak pemimpin, mengajak pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Islam, pilih pemimpin peduli pada Islam. Apa salahnya? Di mana letak salah saya? Kamu salah Abdul Somad. Kamu harus disalahkan. Salahnya di mana? Kamu ngomong terlalu keras. Oke, kita turunkan. Pilih pemimpin. Apa yang biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Inilah yang perlu kita sampaikan. Karena apalagi ibu-ibu perempuan.
Ustaz dari tadi melihat ke sana, melihat ke sana, melihat ke sana. Kenapa? Nanti kalau saya melihat ke sana terus, lalu ada yang komen, Ustaz senior, senang istri orang. Tolong ibu-ibu jangan melambai. Karena kalau ibu melambai, bahan saya hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi waktu sampai jam 10. Maka saya harus memanfaatkan ini. Karena masih banyak lagi guru-guru kita. Dengarkan baik-baik. Siapkan energi. Pasang telinga, pasang mata, pasang pikiran. Mikir, ini orang baik apa enggak? Peduli pada Islam apa enggak? Baiknya sekarang aja atau kemarin? Setelah itu hati, tanyalah hati. Istighfar qalbak, tanya hati. Istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik. Lillahi ta'ala. Wah ini kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oke, okay? Yang enggak mau pakai usolli dalam ajiannya. Enggak pakai usolli. Allah. Yang penting dalam hati. Nah, dulu waktu mau nikah kan istikharah betul? Kamu calonnya siapa? Aisyah. Satu lagi? Fatimah. Terus saya sudah istikharah Pak Ustaz. Mana yang kelihatan? Dua-dua kelihatan. Benar. Jadi kalau gitu gimana? Siapa yang pertama kelihatan? Aisyah, nikahi dulu Aisyah. Nanti baru Fatimah. Istighfar. Ibu-ibu jangan marah dulu. Mana tahu istri pertama meninggal. Marah. Nah, begitu juga dalam masalah ini. Gimana Bu? Sudah istighfar? Sudah Pak Ustaz. Gambar mana yang mau dipilih? Ini. Yakin? Iya. Kenapa ini yang dipilih? Dia udah ngasih rebana satu sholat. Jilbab tiga. Kemarin waktu kami undang ke musola kami, kebetulan kamar mandi belum WC belum selesai. Terus kami nyanyi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Terus turun dana? Enggak. Loh, kok enggak turun? Backing vokal salah. Apa dia enggak? La 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 la. Lala kan artinya enggak. Inilah gara-gara apa mereka enggak ikut majelis syarif Hidayatullah. Kalau ikut di sini baca kitab pasti paham. Pasti dia enggak bakalan ngomong ya dana, la la la. Tapi ya dana, na 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 na. Turun tuh dana. Ambil uangnya, jangan coblos orang. Loh, gak boleh. Itu kan uang dia. Bukan, itu uang negara yang dia manfaatkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini umat mesti cerdas. Kalau umat Islam tidak peduli politik, maka umat Islam akan dipolitiki. Betul. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin yang peduli politik, yang peduli Islam, maka akan dipimpin oleh politisi yang gak peduli Islam. Maka jangan sekedar sholat. Orang kalau punya darah bisnis, melihat orang ramai begini, apa yang terpikir dalam pikiran dia? Wah ini bisa laku sendal jepit nih. Karena banyak pulang yang gak pakai sendal kan? Wah kalau semuanya ini bisa laku nih nasi bungkus. Kalau orang punya darah bisnis. Tapi kalau orang punya darah politik, melihat orang banyak, wah ini bisa dua kursi. Oleh sebab itu maka tetaplah. Sekarang yang paling sulit ngumpulin orang banyak. Betul. Paling susah mau ngumpulin orang banyak. Sudah dikasih kain sarung, kain sarung. Enggak datang. Kainnya diambil, orangnya enggak datang. Setelah kita terima kainnya, kita pun malu pakai kain itu sholat. Allahu Akbar. Lihat, coblos nomor. Kalau kain Ustaz kan tertulis Wadi Mor. Nih Ustaz bawa pesannya. Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang ngumpul kenapa? Karena ada pembagian nasi bungkus. Ngumpul kenapa? Ada pembagian kaos oblong. Tapi ini majlis ngumpul kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad marhaba.
sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba dari kata rahaba, marhaba, hati kami lapang menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat datang. Jadi kalau ada yang nanti yang nanya, dari mana? Majelis maulid. Maulid apa? Ini kan bukan Rabiul Awal. Maulid Unlimited Edition. Yang namanya maulid itu istilah saja. Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Diban, Maulid Al-Burda, Maulid Simtud Duhar, Maulid Ad-Diyaul Lami. Isinya cuma dua. Pertama solawat, yang kedua sejarah Nabi. Kalau kami di Riau selalunya baca Maulid Al-Barzanji. Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul limay usalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu isi Maulidnya. Gak boleh baca Maulid Barzanji. Baca Maulid Barzanji bid'ah. Bid'ahnya di mana, Mas Bro? Coba kita lihat baca syairnya dari awal. Abtadi'ul imla abismi dzatil aliyah mustadirran fayral barakati ala ma ana lahu wa awla. Allah Allah. Abtadi'ul imla, aku mulai kekosongan. Bismi dzatil aliyah, dengan nama Allah yang tinggi. Mustadirran fayral barakat, berharap agar turun barakah. Mustadiran faidul barakah daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dari hadis Nabi. Kullu amrin dhi ba'lin, semua amal yang baik, walam yudah bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa atta, amal itu putus, tidak bernilai, tidak bisa dibawa mati. Itu makanya di awal Barzanji pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha, al-jannatu wa na'imuha, surga beserta isinya. Sa'dun liman yusalli, sa'dun menjadi kebahagiaan, liman yusalli bagi orang yang berselawat, wa yusallim berucapkan salam, wa yubarik mengucapkan Allah mabarik ala Muhammad, wa yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dulu itu dibaca dari awal sampai akhir. Waktu saya kecil, Ustaz pernah belajar baca Barzanji dari awal sampai akhir? Enggak pernah. Kok Ustaz bisa baca? Setiap mak saya pergi kondangan, saya ikut. Di tempat kami, acara anak akikah, baca Barzanji. Acara anak nikah, baca Barzanji. Acara khitan, baca Barzanji. Acara walimah, baca Barzanji. Acara nikah, baca Barzanji. Nikah sekali lagi, baca Barzanji. Tunggu pinjaman. Saya takut pergi. Apalagi sekarang ada gerakan baru namanya gerakan emak-emak garis keras. Ternyata ada tulisan dikirim ke saya. Ternyata yang menentukan presiden dan wakil presiden 2019 adalah emak-emak garis keras. Luar biasa. Makanya pendekatan terhadap ibu-ibu mulai bencana. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Wah, panas. Sampai mana tadi ceritanya? Setiap mak saya pergi kondangan, solawatan, acara nikah, acara walimah, saya pasti ikut. Ustaz ikut, mau ikut solawatan? Enggak. Terus ada nasi kuning dengan ayam panggang. Ternyata waktu kecil ikut, enggak ada niat ngapal tapi hafal. Karena anak-anak kecil itu otaknya tajam. Makanya anak-anak kita kalau ada majelis solawatan, bawa. Walaupun mereka enggak dengar. Mereka enggak dengar, tapi masuk ke telinganya. Apa? Beda dengan bapak ibunya. Dengar pun enggak masuk. Mohon maaf yang besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isinya solawat. Dulu dari awal sampai akhir dibaca terus. Sekarang sudah mulai. Begitu dibaca satu halaman, langsung putusan dari dapur ke depan. Walamah, walamah, walamah. Maksudnya apa? Potong tengah, langsung baca walamah.
Walamma tamma min hamlihi syarani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, dua bulan dalam kandungan ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu bapaknya Abdullah, bapaknya bernama Abdullah. Selesai itu langsung tegak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ayanun. Orang pun tegak berdiri menyambut. Yang disambut itu siapa? Anak keluar dari kamar. Keluarlah anak dari kamar. Kalau kebetulan acara nikah, kalau kebetulan acara nikah, keluarlah mempelai laki-laki dari kamar. Begitulah memuliakan solawat Nabi SAW. Jadi kalau ada nanti yang nanya, apa itu majlis maulid? Kamu yang belum tahu, saya kasih tahu ya. Arti majlis maulid itu isinya solawat Nabi dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan nanti keluar lagi, aku tidak mengerti maulid. Mengapa kamu baca maulid? Ente kalau nggak tahu maulid, nanya. Jangan buat puisi. Aku nggak ngerti berzanji. Kenapa kau buat berzanji? Aku nggak ngerti solawat. Kenapa kau buat solawat? Ya ikutlah ke majlis solawat. Dengarkan solawat baik-baik. Aku sudah ikut, tapi hatiku gelisah. Berarti otakku setan. Karena orang kalau dibacakan solawat, dibacakan ayat kursi, setannya pasti kabur. Saya lagi jalan, pas lagi jalan, tiba-tiba ada yang manggil, Ustaz, 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 ada apa? Ini ada orang kerasukan jin. Apa? Kalau tahu, saya nggak lewat di sini. Ada kerasukan jin ternyata. Dia bacalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya disuruh baca, Ustaz baca. Saya Ustaz LCMA, masa enggak tahu huruf ya? Padahal memang enggak pernah saya huruf ya. Ustaz baca, mau bilang enggak tahu malu. Saya baca aja. Saya baca ke telinganya sebelah kanan. Mana telinganya kanan? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sehat. Entah setannya lari atau dia kaget. Jadi nanti kalau ada yang terganggu dengan solawat, terganggu dengan baca Quran, terganggu dengan azan, bisikan ke telinganya. Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Malah dia ketawa. Masa setan ngusir setan? Sesama setan dilarang saling mendahului. Na'udzubillah. Insyaallah yang sakit-sakit hadir ke majelis selawat ini sehat. Amin. Yang belum ketemu jodoh dipermudahkan Allah jodoh. Amin. Yang sudah menikah belum punya anak dikasih anak yang soleh. Amin. Yang sudah menikah diberikan keluarga sakinah mawaddah. Amin. Ibu jangan cemas, saya hanya sampai situ. Dah. Selesai satu. Yang kedua, hari ini kita ambil pelajaran. Ada orang masih hidup ngumpulin orang gak bisa, tapi ada orang sudah meninggal tapi bisa ngumpulin orang hidup. Betul? Orangnya sudah meninggal. Sudah meninggal. Bukan jadi akbar, sudah lama meninggal tapi bisa ngumpulin orang yang hidup. Ada orang hidup, orang kaya, hari Idul Fitri dia buat di depan rumahnya open house. Sampai sore gak ada orang mampir. Orang benci, gak suka. Tapi ada orang sudah meninggal dunia, mengenangnya masih ramai orang datang. Ini pelajaran untuk Abdul Somad. Hai Abdul Somad, nanti kalau kau mati, masih ada gak orang yang mau datang mengenang engkau?
engkau. Maka merenung sejenak, mengukur bayang-bayang diri. Jangan kau sangka kau besar, jangan kau sangka kau hebat. Nanti setelah mati kau baru tahu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan belalai. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. K. Haji Zawawi meninggalkan nama baik. K. Haji Zainuddin MZ meninggalkan nama yang baik. Dulu kami waktu sekolah masih SMP, begitu dapat berita K. Haji Zainuddin MZ datang, kami semuanya pergi. Terus cabut. Cabut dari sekolah. Sampai di tanah lapang ketemu sama guru. Rupanya guru enggak masuk juga. Mengejar ke Haji Zainuddin MZ naik helikopter. Ketika saya kuliah di Mesir, pas musim haji kami ke Makkah. Sampai di Makkah, di halaman Masjidil Haram saya lihat ada ke Haji Zainuddin MZ. Saya kejar, saya cium tangannya, saya peluk. Dia tak kenal maksudnya. Tapi hati kami senang luar biasa. Hari ini saya ketemu dengan anak almarhum. Masya Allah. Bersambung silaturahim. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga. Bersama ke Haji Zainuddin MZ, insya Allah. Bersama para habaib, insya Allah. Yang paling penting bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak mati husnul khatimah. Saya cuma minta doa satu saja di majlis yang ramai, yang penuh dengan barokah ini. Dari ujung ke ujung, Abdul Somad cuma minta satu. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan ya, sekarang. Masih mau ke ekspor. Nanti malam ada tablik akbar di Surabaya. Terus sekarang mati lah ya. Saya paham jamaah mendoakan maksudnya nanti. Yang paling banyak mendoakan saya sehat sampai siang ini adalah panitia hari ini. Yang sudah masang tenda. Di malam mereka berdoa, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai selesai acara. Selesai acara ini terserah ya Allah. Sampai yang ini. Ibu-ibu yang di ujung sana gimana mereka mau dengar ceramah Ustaz Somad? Ternyata sound system sampai di sana. Bapak-bapak yang di sana gimana mau lihat wajahnya? Bagi kami apalah arti sebuah wajah Ustaz? Cukup dengan melihat layar TV. Sama aja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di ujung maupun yang melihat langsung, insya Allah pahalanya besar. Tapi tentu yang berdiri pahalanya dua kali lipat. Karena berdiri itu melelahkan. Ustaz kau tahu saya dari berdiri. Oh, Ustaz minta kursi ya? Enggak. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai menyindir sendiri-sendiri. Saya kalau apa-apa, to the point, langsung aja. Makanya orang banyak nyerang saya, karena saya ngomongnya langsung. Enggak pernah pakai transit. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa setelah meninggal dunia amal kita tidak pernah putus. Kalau dapat SMS tiba-tiba Kiai Lutfi mengumumkan kepada seluruh jamaah Majelis Syarif Hidayatullah, kita mendapat kabar Ustaz Abdul Somad sudah meninggal dunia, maka jamaah ketawa. Jamaah ibu-ibu menangis. Ibu nangis kenapa? Belum sempat selfie. Langsung mereka berkirim untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Riau, Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyakan ahudu wa iyakan asla'in wa suratul musaqib. Suratul ladinan amta'alim wa'alim wa'alim wa'alim. Amin. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas sampai dari Cipulir, betul kan? Sampai ke makam Abdul Somad dan tidak mungkin salah alamat. Gak mungkin malaikat nanya, Abdul Somad yang mana ya? Emang bukan kos? Innamal a'malu binniyat. Niatnya pasti sampai. Itulah kenapa kita harus selalu berbuat baik, supaya andai kita mati nanti orang baik tetap kirim doa. Saya husnuzon. Semua jamaah yang hadir ini, kalau saya mati pasti mereka kirim doa, betul? Ini sekaligus iklan, maksudnya janji.
jangan ada dusta di antara kita. Tapi ada orang-orang kalau dia mati, si Anu mati, mampus. Ustaz kasar sekali ngomongnya, lembut dikit dong. Siapa itu? Imam sedang baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua jamaahnya khusyuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya imam belakang mampusnya. Amin. Betul, gak lama nebrak yang listrik. Mati. Pak Ji, ya, anak muda yang kena potnya disunat ke barat mati. Alhamdulillah. Gak satu pun mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang datang tahlilan, berikut ini mari kita ucapkan tahmi'ah. Bukan takziah. Takziah ikut sedih, tahmi'ah ikut senang. Kenapa? Berkurang beban di dunia gara-gara kita. Mudah-mudahan kematian kita termasuk peristirahatan dari buat dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, ya Allah, jadikan kehidupanku besok pagi tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan Abdul Somad mati malam ini, jadikan kematian malam ini istirahat dari segala buat dosa besok pagi. Begitu kita minta. Alhamdulillah. Malam ini, tadi malam kita hidup, pagi ini kita hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita ini bertambah amal soleh, insyaAllah. Tiga ceramah Ustaz Somad. Pertama, penting kumpul ramai-ramai, menyehatkan jamaah, memilih pemimpin yang adil 2018-2019. Tiga, pentingnya kita kebersamaan, mengukur diri bahwa ada orang yang sudah meninggal dunia tapi masih bisa menyatukan orang hidup. Jangan sampai kita yang masih hidup malah mencerai-beraikan, memporak-porandakan orang yang masih hidup. Tiga, bahwa kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, amal orang yang hidup di Jakarta dimanapun berada tidak akan putus karena akan tetap mengalir. Wah, saya nggak percaya tuh Pak Ustaz. Masa iya amal orang hidup bisa sampai itu orang mati? Hadisnya sahih. Mana hadisnya? Kalau kamu lewat di makam, mulutmu jangan diam aja, ucapkan salam. Assalamualaikum ya alladziina aamanu wa inna ilaika insyaallah bikum laqibun irhamullahu musaqqirina wal musaqqirina sallallahu alaihi wa lakum wal afiyah. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ala diaminal mu'minin wa inna insya'allah bikum lahikun ya Allah musafirin wa musafirin as'alul halana wa lakumul afiyah. Kalau enggak bisa yang panjang, pendek. Assalamualaikum ya ala kubur. Kita ucapkan salam. Kalau untuk orang hidup, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat anakmu, selamat sertamu, selamat rumahmu, selamat kerjamu, selamat hidupmu, selamat mati. Kalau untuk orang mati itu apa? Dia kan sudah mati. Selamat dari azabku, selamat dari titian shiratal mustaqim, selamat dari hisab, selamat dari azab akhirat, dan masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Makanya salam dibagi tiga. Salam yang pertama tadi wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam imam waktu sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ketika lewat di makam, assalamualaikum ya ahli kubur. Andai dia menjawab, waalaikumsalam. Ustaz pun tidak jadi ceramah. Itulah tiga pesan Abdul Somad. Nanti kalau ada yang nanya, dari mana? Maulid. Maulid acara mana? Tabligh Akbar Majlis Syarif Baitullah. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ada tiga. Apa yang tiga itu? Pokoknya tiga aja, enggak usah tanya-tanya. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya hanya guru ngaji. Karena dari kecil dulu guru ngaji. Emak saya ngajar ngaji anak-anak tetangga. Kalau emak saya sedang tidak ada di rumah, pergi, saya dosen pengganti. Kawan-kawan saya jadi gurunya. Mereka takut sama saya, karena khotam saya siapkan. Kasihan. Udah saya ngaji, mereka ngelawan. Pas ngaji, mereka patuh sama saya. Sampai sekarang masih guru ngaji.
Makanya di FB nama Abdul Somad, profesi guru ngaji. Nah, jadi kalau ada orang nggak ngaku, siapa itu Somad? Apa dia itu? Memang guru ngaji kok. Ya nggak apa-apa, guru ngaji. Guru ngaji lah profesi yang tidak akan pensiun sampai mati. Belum pernah nggak ketemu PNS penerimaan PNS guru ngaji? Nggak ada, makanya nggak ada pensiun guru ngaji. Saya ingin sampai hari tua saya, saat ceramah tidak sanggup lagi, tetap ngajar ngaji. Amin. Ceramah ini paling sanggup 10 tahun lagi. Sekarang memang masih sanggup, tapi 10 tahun lagi. Assalamualaikum. Tapi kalau guru ngaji, saya ingin dulu anak-anak murid, tetangga-tetangga, ustaz, anak saya ngaji sama ustaz ya. Ya, mungkin nanti sudah tua. Anak sudah nikah, punya mantu, punya cucu, dia punya rumah sendiri. Istri mungkin sudah meninggal, hidup sebatang kara. Mau nikah lagi enggak ada yang mau. Maka tetap di rumah mengajar ngaji sampai akhirnya malaikat maut. Jangan sampai di hari tua sunyi di tengah keramaian. Kota besar, hirup pikuk, ramai. Tapi kita di rumah sendirian nonton TV nunggu malaikat maut datang. Kenapa malaikat enggak datang-datang? Maka jadilah guru mengaji. Ibu-ibu yang pandai ngaji, panggil anak tetangga 2-3 orang. Alhamdulillah Pak Ustaz, murid saya satu, siapa? Suami saya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang belajar Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.